Mari membahas asam sulfat. Mengapa soal asam sulfat terus saja digoreng-goreng? Ya karena yang mengucapkan bukan Anda, tetapi seorang cawapres yang sedang berkampanye. Kalau yang menyebut asam sulfat itu rakyat jelanta, kita bisa mengerti bahwa itu sebagai salah sebut, walaupun dua kali di tempat berbeda dan baru ketahuan bahwa itu bukan salah sebut, tapi karena tidak tahu dan sudah diakui serta sudah dibilang sorry. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya, yang nyata juga, kalau beda pilihan jangan baper. Kalau baper ini karena soal personal atau substansial, masalahnya netizen akan mereaksi apapun omongan capres-cawapres yang sedang berkampanye pilpres, wajar. Kalau nggak mau dikomentari ya jangan mau jadi cawapres, juga jangan mau berkampanye. Resiko berada di ruang publik, apalagi untuk meyakinkan orang bahwa dia sedang berkampanye politik agar kelak dipilih. Tetapi kok netizen dianggap aneh dan remeh ketika mereaksinya? Di situ lihat konteks masalahnya, jangan kayak kaum sofis berretorika tentang sesuatu dengan teks normatif, tetapi out of context. Apalagi karena niatnya mengaburkan masalah atau mereduksi kritik kepada junjungannya, sembari langsung atau tidak menista yang dilakukan semua orang salah. Hanya dirinya yang bersikap paling benar. Kalau menyinyiri asam sulfat dianggap kelas receh, semua orang tentu tergantung pada centelan, yakni tergantung bahan yang dinyinyiri. Kalau ngomongin dangdut koplo, reaksinya ya mungkin cenderung juga soal dangdut koplo. Kalau yang diomongin perbedaan Aristoteles dengan kaum sofis, mungkin juga akan berisi nyinyiran soal filsafat. Misalnya begitu. Kalau enggak misalnya juga tidak apa-apa. Begitulah di medsos, kalau tidak tahan dengan keriuhan, jangan main medsos. Batasi akun medsos Anda, terserah mau di private, menutup ruang komentar, atau hanya dengan teman yang dimaui. Kalau saya secara pribadi, ya tentu membacai semua postingan, melihat semua postingan dan komentar teman-teman netizen dengan jagoan masing-masing. Karena itu bisa untuk belajar. Dari situ saya bisa mendapatkan sang untuk nyoblos kelak. Jangan kemudian mau ikutan berenang tapi takut kecipratan air. Maunya kecipratan duit melulu.